mana Bang? Giliti. Gili Trawangan belum pernah sih, dengernya katanya bagus. Terus isinya bule semua ya, dan emang bener sih. Dari tadi ngeliat kayak bule-bule semua deh yang menuju ke Gili Trawangan. Terus airnya super-superbening.com. Dan tadi kita dari Denpasar, dari Ngurah Rai, dari jam 10 diantar sih. Dari jam 10 pagi baru nyampe tadi, tanggal 1. Jalannya lumayan, rada-rada macet juga. Sekarang nungguin sampai jamnya, sebelum jam 2 kita akan off to Gili Trawangan. Terus bagus ini, pantainya bagus banget. Suamiku mau kemana? Suami. Kita sekarang sudah di dalam wahana Gili Ocean menuju ke Gili Trawangan. Ini full dari Padang Bay menuju ke Gili Trawangan. Kita 1:30. Jadi ramai banget. Kalau kita mau naik ke atas, tapi nggak bisa. Padahal di atas tuh kayak bisa merasa angin seger, begitu bisa lihat pemandangan-pemandangan bagus. Cuma masalahnya, dan kita ada di bawah. Jadi turunnya tuh satu-satu, ini tuh langsung ke air. Terus hati-hati, airnya lumayan. Setelah one and a half hour akhirnya sampai juga di Gili Trawangan, dan tadi tuh sempet kayak rada bete karena duduknya tuh di belakang, terus kayak gitu kena deburan ombak karena ombaknya tinggi banget, jadi masuk ke kaca juga, terus kayak gitu sumpah di belakang. Jadi kayak nanti pas pulang akan mencoba untuk duduk di aisle aja supaya gak enak dan basah celana. Alhamdulillah sudah sampai. Hai. Alhamdulillah kita sudah duduk akhirnya di salah satu restoran, which is namanya apa nggak tahu. Juku Marlin. Juku Marlin, oke. Okay. Itu jadi kayak Gili Trawangan ini tuh sepanjang jalan setelah turun dari si boatnya, si boat ya? Iya, pas boat. Itu kayak kota sendiri gitu, jadi kayak semua tuh. Untungnya ada ATM. Ada ATM juga, terus kayak gitu orang tuh pada naik sepeda, terus kayak nge-chill gitu, jadi enak, nggak tahu deh, vibe-nya tuh enak gitu. Terus kita lapar banget, kita belum makan siang sama sekali, tadi baru ngunyahin chips doang. Terus tadi udah mesen nasi goreng. Lalu mesen apa? Ayam. Iya, mesen pedas. Mesen pedas. Jadi kita mau makan dulu. Ayamnya enak. Ini restoran yang tadi kita makan. Mana enak. Kamu mau yang buka. Thank you. Ada
Hotel tempat kita menginap namanya Anzip Lumbung. Jadi masuknya emang lumayan sih ke dalam gitu, jalan. Terus dalamnya kayak cute gini. Semacam benar-benar kayak lumbung gitu. Nah, kamar kita tuh ada di atas di situ, kamar nomor 7. Sekarang kita lagi nungguin buat welcoming drink. Suruh santai-santai dulu. Gue udah mesen jus nanas. Dan suamiku jus semangka. Jadi kita mau santai-santai dulu karena kakinya pegel. Dan ada yang habis mengangkat 2 koper besar karena saya tidak kuat. Kita mau naik ke atas karena kamarnya ada di atas. Let's see. Jadi apakah? Wow. Wow. Kamar kita ada di ujung. Di ujung ya, Bang? Ini adalah kamar kita. Hello room. Ta-da. Just look at the view from our room. Lumbung. Welcoming drink dari Anzip. Wah, Masya Allah, ini masjidnya megah banget. Dan ini kedengeran sampai hotel kita, jadi kencang. Karena tadi kan Jumatan dan tuh kayak masih baru banget ya, marmer gitu, 2 lantai. Keren. Rame banget. Cobain masakan lokal di Gili. Lagi 2 itu udah habis. Oh. Boleh Bu Nas? Boleh enggak ayam taliwang? Pegang dulu nak ya. Oh iya. Udah lama Bu di sini Bu? Udah saya. Berapa lama Bu? Udah pokoknya tahun berapa? 30 tahun? 8 berapa? 87. Wih. Udah sesepuh ya? Sesepuh semua. Adik. Adik semua di sini ya? Semua di sini. Hebat. Namanya siapa Bu? Namanya Bu Husnia. Bu Husnia? Oh, sip, mantep Bu. Adanya Bu Husnia. Ayam taliwang sama pecing kangkungnya kayak enak banget sih. Eh!